Di video kali ini kita akan membahas cara membuat animasi LED teks berjalan di HP Android ya. Untuk caranya, pertama silakan kalian download aplikasi yang bernama Digital LED Signboard ya. Kalian bisa cari ataupun kalian juga bisa klik di link yang sudah saya sediakan di deskripsi video. Oke, silakan kalian unduh dan install aplikasinya. Jika sudah, langsung aja kita buka ya. Oke, kemudian kita tunggu beberapa saat. Jika muncul iklan, tinggal kita close aja untuk bagian iklannya. Kemudian yang pertama, silakan kalian pilih Enter Your Text untuk memasukkan teks animasi LED-nya ya. Oke, kita hapus aja untuk yang ininya dan kita ganti. Misalkan kita akan menambahkan tulisan I love you ibu misalkan ya. Jika sudah kita klik OK. Selanjutnya di bawah untuk bagian speed kalian bisa percepat ataupun perlambat ya. Di sini kita setting di 50 aja ya di normalnya. Kemudian untuk warna pertama ada warna kuning. Ini untuk warna teksnya. Kalian bisa ganti dengan warna lain. Misalkan kita pilih warna biru untuk warna teksnya. Dan yang warna hitam itu untuk background ya. Kalian juga bisa ganti untuk backgroundnya. Namun di sini kita pilih yang hitam aja. Oke, jika sudah kita klik aja go. Untuk memulai animasi LED teks berjalan di Androidnya kurang lebih hasilnya nanti seperti ini. Gimana? Keren nggak? Keren lah, masa enggak? Oke, selamat mencoba. Semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.